Jumpa lagi di Witi Hama Channel, channel informatif dan edukatif yang akan menambah wawasan dan pengetahuan Anda. Video kali ini khusus buat Anda pengguna BCA Mobile Banking ya teman-teman, karena hari ini kita akan membahas bagaimana cara menghapus riwayat atau daftar transfer pada mBanking BCA. Nah, saat teman-teman melakukan transfer dana dari mobile bankingnya teman-teman, mobile banking BCA ya, ke rekening lain, hal pertama yang Anda lakukan adalah mendaftarkan nomor rekening tujuan transfer pada daftar transfer yang ada di mobile banking BCA-nya. Jika antar sesama BCA, teman-teman pasti daftarnya di sini, dan pada bank lain dimasukkan pada antar bank. Nah, jika teman-teman sudah mendaftarkan, maka rekening tersebut akan terrecord dalam aplikasi mBanking BCA selama-lamanya jika teman-teman tidak melakukan penghapusan. Dan hal ini bisa berpotensi teman-teman melakukan kesalahan transfer ketika teman-teman tidak konsentrasi atau tidak fokus saat melakukan transfer. Nah, untuk itu ya, pada periode tertentu ya kita perlu melakukan penghapusan ya, supaya mencegah potensi salah transfer. Nah, cara hapusnya gimana teman-teman? Teman-teman balik ke tampilan awal mobile banking BCA-nya. Di sini teman-teman masuk ke mAdmin, oke? Dan teman-teman scroll ke bawah, ada pilihan hapus daftar. Di sini teman-teman bisa memilih transfer antar rekening, transfer antar bank, ataupun BCA virtual account. Prosesnya sama ya teman-teman ya, caranya sama. Dan sekali ini saya mencontohkan transfer antar bank. Saya ingin hapus daftar nomor rekening yang pernah berurusan dengan saya ya di antar bank. Kita coba kita masuk. Nah, oke, saya sampaikan di awal dulu bahwa proses bisa jalan ya kalau lampu indikatornya berwarna hijau. Ini kita lihat sudah hijau ya. Jadi kita pilih antar bank. Nah, muncul semua nomor rekening yang pernah mendapat transfer dana ya dari saya. Ini bisa saja ketika teman-teman melakukan belanja online, semua nomor rekening terrecord di sini ya teman-teman selama-lamanya jika teman-teman tidak menghapusnya. Oke, jadi ini selama saya pakai BCA Mobile ternyata banyak juga nih yang dapat transfer. Nah, cara hapusnya teman-teman tinggal pencet lingkaran merah ini sampai muncul tanda centang seperti ini. Oke, seperti ini. Jika tidak penting, kita hapus saja semuanya. Kita pilih ya. Oke, kita hapus saja. Aduh, ini kalau saya terusin bermasalah ya. Oke, kita hapus saja. Oke. Nah, jika sudah seperti ini, teman-teman tinggal pilih delete di atas ya. Oke, kita pilih aja. Jika sudah kita pilih, tapi sekali lagi teman-teman prosesnya bisa jalan ya kalau lampu indikatornya berwarna hijau. Ini sepertinya sinyal saya terganggu. Oke. Nah, jika sudah, dia akan konfirmasi kembali seperti ini. Jika teman-teman bisa cek kembali, jika ada yang mau dibatalkan silakan dibatalkan, jika tidak langsung pilih oke, dan dia akan minta PIN yang Anda gunakan. Jika teman-teman sudah ngisi PIN, maka selanjutnya silakan pencet oke, dan semua nomor rekening yang terdaftar yang Anda centang ini akan terhapus secara otomatis. Oke teman-teman, saya nggak lanjut ya. Yang penting ketika sudah sampai di sini, teman-teman tinggal masukkan PIN-nya ya. Dan kalau sudah dimasukkan PIN, selanjutnya tinggal pilih oke, maka semua
nomor-nomor rekening yang ada centang merahnya di belakang ini akan terhapus semua. Teman-teman silakan mencoba sendiri, dan kalau sampai pada bagian ini tidak terhapus, silakan beri komentar di kolom komentar pada video ini sehingga saya bisa melihatnya kembali. Oke teman-teman, itu saja video kita pada kesempatan kali ini. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, subscribe, dan silakan dibagikan informasi ini jika dianggap bermanfaat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.